Ding dong, I know you can hear me. Open up the door, I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see you through the window. Our eyes are locked together. I can sense your horror. Assalamualaikum. Dan ini bagian kamar mandi. Oh, ini rumahnya kayaknya yang ini sudah jadi teman-teman dan sempat ditinggali. Ya. Assalamualaikum. Siapa? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Balik lagi bareng gue di channel gue Bang Usung TV. Oh ya teman-teman, hari ini gue lagi berada di daerah kota Bekasi. Dan saat ini gue sedang mengeksplor salah satu komplek atau bisa disebut juga klaster yang memang terbengkalai sekitar 10 tahun lebih. Dan infonya, klaster ini terbengkalai begini saja cuy. Kalian bisa lihat kan, wow ini mewah-mewah semua karena ini berlantai 2. Dan ini mungkin ada sekitar 10 rumah yang ada di sini dan mungkin kita akan lanjut eksplor aja di lokasi ini. Oke, kita lanjut eksplor. Wow, ya teman-teman, di depan gue ini adalah rumah-rumah mewah yang terbengkalai sekitar 10 tahun lebih dan kondisinya saat ini seperti ini, sudah ditumbuhi semak-semak bahkan pepohonan sehingga menutupi bagian rumah-rumah mewah ini cuy. Dan memang lokasi tepatnya berada di daerah Kota Bekasi. Ya, di Kota Bekasi ini, di kota metropolitan, ada rumah-rumah mewah yang dibiarkan begini saja. Dan memang lokasi ini dulunya ada beberapa rumah yang sudah ditempati dan juga ada beberapa rumah yang belum ditempati alias masih dalam pembangunan. Dan ini kita akan lanjut eksplor aja, nanti kita akan bercerita juga bagaimana lokasi ini bisa terbengkalai begini saja. Oke, kita lanjut explore mungkin dari rumah yang ada di depan gue ini, teman-teman. Ya, tuh. Keren sih itu sampai sana-sana. Cuma ini kita akan masuk dulu ke sebelah sini ya. Gue nggak bisa bayangin sih ada beberapa rumah di sini mewah banget. Dan mungkin kita akan masuk aja ke bagian yang bangunan yang ini ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk aja. Dan ini bagian pintunya ya. Assalamualaikum. Dan sekarang itu waktu menunjukkan pukul 17.35. Ya, menjelang maghrib atau sandekala kita eksplor di rumah mewah yang ada di daerah Bekasi. Ini kayaknya belum diisi ya kalau yang ini ya, karena memang ini ngeplong nih. Cuma memang bentuknya sudah jadi dan terbengkalai begini saja. Sayang-sayang banget sih. Nah, ini bagian kamar mandi. Dan ini juga belum jadi nih pengerjaannya nih. Noh, kan. Kalian lihat kan, ini bagian belakang ini. Keren-keren. Nanti kita akan naik ke lantai 2-nya ya. Penasaran gue soalnya. Dan di sini juga ada bagian belakangnya juga nih, bagian samping nih, teman-teman. Tuh, sudah ada akar-akar beringin ya. Coba. Dan ini adalah salah satu kamar ya, teman-teman. Nih, salah satu kamarnya.
Ini juga bagian kamar mandi kali ya. Ini belum jadi juga nih kamar mandinya. Oke, kita lanjut aja ke bagian lantai duanya. Dan ini gue gak akan explore semuanya ya teman-teman ya, karena memang bentuk bangunannya sih hampir sama. Cuma ada beberapa rumah yang pernah ditinggalkan oleh pemiliknya, bahkan ada yang meninggal juga nih cuy di sini. Wow, nanti kita akan spill rumahnya yang mana yang pernah ada kejadian seorang pria meninggal dan siapakah itu? Oke, kita akan spill nanti ya. Ini lantai duanya nih. Assalamualaikum. Nah, ini kamar mandi juga belum jadi nih. Ini bagian atasnya itu yang tadi itu ya, yang besi itu tuh, tangga besi. Ini sih tembusannya ke dalam sini, teman-teman. Kan, ini bagian kamarnya. Aduh. Belum jadi nih, bangunan ini belum jadi nih. Belum dipasang-pasangin kloset ya, dan yang lain-lain. Kita akan lanjut aja ke bagian bangunan selanjutnya cuy. Tuh, ini bangunan sampingnya sih begini. Tuh, ini ada beberapa rumah, cuma nanti kita akan masukin yang penting-penting aja ya, karena memang bangunannya ini ada beberapa bangunan yang belum jadi. 1, 2, 3, 4 ini belum diisi dengan kloset-kloset ya, masih bentuk rumah, cuma belum diisi bagian dalamnya. Itu juga bagian depan itu belum selesai pengerjaannya yang tadi gue jelasin. Dan ada beberapa rumah yang sini yang sempat pernah ditinggali, dan juga ada satu rumah yang sempat ada kejadian di mana seorang pria pekerja bangunan meninggal di sini. Ya, mungkin karena sakit kali ya. Nanti kita akan spill aja bangunan yang mananya. Tuh. Oke. Coba ini bagian rumah yang ini deh. Soalnya katanya bagian sini nih. Nih antara dua ini nih yang ada propertinya nih. Bagian ini apa yang ini ya? Lupa gue. Coba. Yang ini coba. Assalamualaikum. Oh, ini gak bisa dibuka teman-teman. Ya. Nah, bagian dalamnya seperti ini guys. Tuh. Ya. Kalian bisa. Bisa sih. Bagian dari sini bisa. Cuma emang tuh. Nah, ini juga ada miniatur teman-teman. Kan. Tuh. Bisa sih bagian dalam. Nah, cuma kayaknya bagian dalam seperti itu aja, teman-teman. Kita akan cek sebelah ya, katanya sih masih ada propertinya gitu. Nah, coba kita ke bagian mana dulu? Sini nih kayak nih. Coba. Tapi sih bisa dibuka. Oh, bisa nih. Oke. Semulina wali badilai solihin. Ini ada barang-barang sih, teman-teman. Dan di sini ada aneka jus buah segar. Ini ada buat jualan ya. Tuh banyak banget barang-barang di sini. Nah, ada kipas angin, ada colokan. Ya. Tuh. Ada TV juga, teman-teman. Ini monitor apa TV nih? Nah, ini ada kulkas juga nih di sini.
Dan ini bagian dapurnya nih. Tuh. Masih lengkap ya, teman-teman. Itu. Kan ada panggangan, ada magicom, ada botol mineral, ulekan. Ada toples. Tuh, ini juga ada celana, ada jaket juga. Kan. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini tangga menuju ke bagian lantai 2. Oke, coba kita akan cari akses menuju ke lantai 2 lah sini aja. Kayaknya sih nyambung. Dan ini bagian pintunya ya, teman-teman, pintu masuknya nih sebenarnya lewat sini, cuma yang bagian sini sudah kebuka ya, makanya kita lewat sini aja. Nah, ini banyak sepatu perempuan dan juga pantopel laki-laki. Ini banyak banget barang-barang di sini. Dan ini juga bagian kamar, teman-teman. Assalamualaikum. Dan ini bagian kamar mandi. Oh, ini rumahnya kayaknya yang ini sudah jadi, teman-teman, dan sempat ditinggali ya. Astaga. Assalamualaikum. Krak. Pintunya ngetutup sendiri. Astagfirullahaladzim. Siapa? Gak ada siapa-siapa ya? Emang menjelang maghrib, serem guys. Ya, jadi maklumin aja. Wow, yaudah, kita lanjut ke bagian sini, teman-teman. Tuh, ada gambar buah-buahan sama orangnya nih. Oke, kita ke lantai 2 aja nih. Assalamualaikum. Ada beberapa kamar sini. Nah, ini juga ada foto nih. Mungkin dulu yang pernah tinggal di sini, teman-teman nih. Tuh, kalian lihat. Oke. Nah, ini banyak banget pakaian di sini. Tuh. Kan. Nih, ada pakaian di sini belum di laundry nih mungkin nih. Oke. Dan ini ada kamar sih. Cuma enggak tahu. Oh. Astaga sih. Assalamualaikum. Ada orang enggak? Itu nggak bisa kebuka nih, teman-teman nih, yang pintu ini. Assalamualaikum. Nah, di sini ada baju juga tuh, kan? Dan ini gua nggak tahu nih bagian apa nih. Ada tas juga nih, teman-teman. Dan ada Emerald Lovely White. Ada buat ngepel juga, banyak kok ini barang-barangnya. Nah, ada kacamata 3 dimensi juga tuh. Kan. Kita ke bagian sini, teman-teman. Geras ini pengap. Dan ini bagian salah satu kamarnya. Ya, ada beberapa barangnya di sini, teman-teman tuh. Nah. Ini ada termos, magicom. Ada tas juga di situ. Dan itu juga masih ada jemuran. Cuma enggak ada orangnya ya di sini. Tuh, mungkin jemuran dulu tuh belum diampihin. Ada BH juga di situ. Ya. Kita lanjut aja ke bagian bawah. Dan sekarang gua akan menuju ke bagian rumah di mana sempat ada kejadian seorang pekerja bangunan meninggal di rumah tersebut. Oke, mungkin kita akan ke bagian rumahnya langsung karena memang bangunan-bangunan yang di sini ya, ini sama semua, teman-teman.
mungkin kita akan ke lokasi yang penting aja. Oke, kita lanjut eksplor aja di lokasi rumah mewah ini. Noh, ada banyak sih sebenarnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, belakang ada lagi enggak ya? Oh, enggak ada, teman-teman. Cuma begitu doang, duh. Cuma memang ada beberapa bangunan yang jadi, ada bangunan yang belum jadi. Tuh. Dan kita lanjut aja ke bangunan yang memang katanya rumah ini ada kejadian si kuli bangunannya meninggal di sini. Dan ini adalah rumahnya, teman-teman. Cuma ini gue nggak tahu bisa masuk apa enggak, ya. Karena kayaknya pintunya ini ketutup semua ya. Ini ketutup. Oh, ini juga udah hancur nih. Coba kita akan masuk aja, cuy. Assalamualaikum. Ini berdebu banget, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya enggak ada yang pernah kesini ya masuk ya. Dan ini katanya kuli bangunannya meninggal di sini nih. Serem banget ini tuh. Kalian bisa lihat ini debu, cuma enggak ada tepak kaki yang masuk ke sini, mungkin belum ada yang masuk di sini konten kreator. Nih, ada kasur sini. Bisa jadi dia meninggalnya di kasur ini nih. Katanya sakit sehari dua hari, langsung dia meninggal dunia. Ya mungkin karena sakit, teman-teman. Dan kejadiannya itu pas dia lagi kerja katanya. Assalamualaikum. Ada baju kan tuh? Kan ada baju nih. Kalian lihat, ini baju koko. Ada sejadah juga. Bisa jadi nih. Nah, dan itu bagian belakangnya dapur tuh, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih bagian dapur ya, teman-teman. Masih banyak barang-barang. Apa itu? Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Dan ini bagian kamar ya, guys. Kan. Bentukannya sih udah begini nih. Udah debu-debu banget nih. Nah, ini kamar mandi nih. Tuh. Ya kan, mejanya aja udah keropos. Nah, ada kasur. Tuh ada celana-celana di sini. Oke, kita lanjut aja ke bagian lantai 2 ya. Tuh. Kan. Banyak banget nih tas-tas di sini. Ini berdebu banget ya. Assalamualaikum. Ini bagian atapnya nih. Kalian bisa lihat kan. Tuh. Dan ini juga ada kamar sini. Ngeplong sih kamar itu. Itu bagian rumah sampingnya tuh. Gede nih, bagus nih. Dan ini bagian kamar mandi. Dan ini bagian kamar satunya lagi. Ya. Ini juga ada kamar lagi nih. Cuma ini pakaiannya banyak banget. Udah hancur semua nih. Ya, bisa jadi mungkin ya, teman-teman ya. Si kuli bangunannya tinggal di sini nih. Pas lagi proyek pembangunan,
dan dia langsung meninggal atau sakit ya, meriang katanya. Dia meriang dan tidur di kamar ini, ya tidur di bagian rumah ini. Dan ketika itu dia meninggal dunia pas jelang 1-2 hari. Ini agak hancur nih. Udah, gue lanjut keluar aja teman-teman. Oke, mungkin cuma segitu aja eksplorasi gue di rumah mewah yang ada di daerah Bekasi ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di Mengosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share, subscribe-nya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata, nama gue Rusdi Ramadan, selaku pengguna Mengosong TV, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat udah nonton video gue dari awal akhir.